Kitchen. Hari ini saya mau bermain-main dengan tepung kembali, tapi kali ini saya mau membuat roti bulat isi coklat. Untuk membuatnya, bahan yang diperlukan, karena saya mau membuat banyak, saya menggunakan 500 gram tepung cakra, 25 gram tepung segitiga, ada 15 gram susu bubuk dengkau, 15 gram whipped cream, ini udah saya campur menjadi satu di sini. Untuk isian ada Choco Maltin, atau kalian bisa gunakan isian coklat apapun, mereknya terserah kalian. 1 bungkus vermipan, 2 butir telur, 100 gram gula pasir, kurang lebih 240 ml, susu cair, nanti kita sesuaikan saja supaya tidak terlalu lembek, creamery butter dan juga Wisman butter, 80 gram, ini udah saya campur, serta 5 gram garam. Oke, kalau kalian lupa nanti kalian bisa cek di deskripsi, saya tulis lengkap semuanya di sana. Sekarang kita bisa mulai bikin ya. Kita masukkan tepung-tepungan. Telur. Gula pasir. Dan vermipan. Ini kita mixer ya.